Sorotan lainnya, Saudara, identitas pria yang ditemukan tewas di Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada Senin kemarin akhirnya diketahui. Korban berinisial merupakan warga Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan tewas dengan sejumlah luka akibat senjata tajam di dalam mobil. Menurut warga, korban sempat meminta pertolongan sambil membunyikan klakson. Dia teriak minta tolong. Mulai dari TK sana itu sudah pecek klakson ya, pecek klakson. Jadi warga bingung nih, orang pecek klakson terus. Ada yang keluar saat itu? Gak ada yang keluar. Ya. Tiba-tiba diketahui ada. Ya, kemudian jatuhnya di sini, minta tolongnya di sini. Korban RTS ditemukan tewas di Jalan Nusantara, Perumahan Bukit Cengkeh, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Tim identifikasi Polres Metro Depok yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Setelah mengemudi kendaraan, kemudian ditemukan laki-laki tersebut sudah meninggal dunia. Ini dari jajaran Polres Metro Depok melakukan olah TKP, melakukan saksi dan barang bukti. Untuk selanjutnya kita proses. Berapa saksi Pak yang sampai saat ini sudah diperiksa, sudah diambil keterangan ya, di TKP dan dengan langsung ada dua saksi. Ada luka? Kalau luka kita menunggu hasil visum, ya. Tapi secara nyata di TKP ada sayatan juga tajam.